Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing Berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan Hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan Yang kita yakini tentu saja upaya serius terus menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini tanggal 1 Oktober jika kita berbicara 1 Oktober, maka kita berbicara Pancasila. Ketika kita bicara Pancasila, setidaknya dalam catatan besar kami ada tiga hal. Yang, yang pertama adalah hari lahir Pancasila yang masih sering dipermasalahkan. Kemudian yang kedua adalah hari kesaktian Pancasila menduduki juga posisi yang sama masih sering dipermasalahkan kemudian yang ketiga adalah asas tunggal Pancasila Tiga hal ini layak untuk kita kaji ulang meski singkat dengan seksama, harapan kita tentu saja adalah saling menguatkan dasar negara, saling menguatkan ideologi bangsa, sehingga kita tidak lagi lari tunggang langgang secepat kilat untuk kebelakang. Menoleh ke belakang itu keniscayaan ketika kita berbicara sejarah peradaban anak bangsa ini, tetapi membaca yang aktual hari ini dan memapas, memprediksi, meramalkan ke depan, bertalian dengan dasar negara ideologi bangsa adalah keniscayaan. Kalau kita beri judul, maka ini sebenarnya adalah kapita selekta upaya serius untuk memahami, menghayati, memahami, dan mengamalkan Pancasila. Sederhananya kapita selecta. Pancasila, apa yang ingin kita perbincangkan? Yang pertama adalah hari lahirnya masih banyak ilmuwan, sampai dengan orang awam yang mempermasalahkan. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi dipermasalahkan. Sesuatu yang tidak ada masalah kemudian dipermasalahkan, maka akan timbul permasalahan itu sendiri. Mengapa kami tidak mempermasalahkan, tidak turut, serta mempermasalahkan hari lahir Pancasila? Kita mencoba analogi sederhana, kita semua tahu. Meskipun kita tidak tahu masa bayi kita, jadi kita semua tahu bayi yang baru dilahirkan. Tetapi, kita tidak pernah tahu masa kecil kita di saat kita bayi. Di masa kecil itu, pasti seseorang pernah dilahirkan. Karena lahir maka sang bayi tersebut pasti dalam tanda petik tidak sempurna. Tidak sempurna secara normal wajar dalam makna bahwa belum bisa berdiri, belum bisa berbicara. Ini bayi secara umum ya. Belum bisa mendengar dengan baik. Belum bisa berargumentasi, berpikir, dan seterusnya. Bayi lazimnya masih memakai insting. Naluri fitrah yang ditanamkan oleh Allah di dalam kolbunya. Sehingga jika lapar dia memberikan isyarat. Ya. Jika isyarat bahasa tubuh belum bisa dipahami atau tidak dilihat oleh ibunya maka isyarat menangis itu adalah keniscayaan di dalam takdir terwajarkan demikian juga pancasila di saat bung karno menyampaikan mulai dari tata urutan sampai dengan bunyi atau kalimat masing-masing sila tidak sama namanya juga bayi yang akan dilahirkan dan bung karno itu menggali karena menggali itu dari bumi Pancas eh, dari bumi nusantara digali supaya keluar butir-butir utama dasar negara dan lima pilar ya lima sila itulah yang oleh bung karno disebut pancasila wajar tentu saja jika pidato itu belum sempurna kemudian menjadi wajar pula ketika ketidaksempurnaan itu justru dibangun oleh panitia ada panitia 8 ada panitia 9 kemudian ada BPUBK, BB, kemudian yang nanti mengesahkan tanggal 18 Agustus adalah PPKI. Dari sini, ya, embrio yang bernama Pancasila, lima sila jika diperas menjadi trisila, trisila jika diperas menjadi ekasila, itu bukan Pancasila yang diperas-peras, tetapi itu adalah gaya orator seorang Soekarno untuk memudahkan pesan-pesannya itu bisa ditangkap. Sampai dengan yang paling sederhana, sehingga simpulan yang bernama gotong royong itu tidak menghilangkan lima sila itu. Jadi, gotong royong itu yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di dalam Pancasila itu sendiri tidak ada kata "gotong royong", di mana ada sila "gotong royong" tidak ada. Jadi kita harusnya menyudahi perdebatan tentang 1 Juni bukan hari lahir Pancasila tetapi tanggal 18 Agustus. 18 Agustus itu bukan lahirnya Pancasila tetapi itu adalah pengesahan, legitimasi, pengabsahan dari keberadaan Pancasila yang utuh yang sudah dirumuskan oleh Panitia 8 dan Panitia 9. Nah ini kalau kita mencoba memahami secara lengkap. Nah, kemudian yang ke kedua adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Mengapa 1 Oktober itu disebut dengan Hari Kesaktian Pancasila? Ada saudara-saudara kita itu yang mengatakan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI itu dimulai dari 30 September. Kemudian sampai dengan terjadi pembunuhan jenderal-jenderal itu pada tanggal 1 Oktober. Karena itulah ya, ada yang menyebutnya gerakan ini adalah Gestapo, ya. Gerakan 30 September. Jadi gerakan 30 September itu adalah gerakan dari komunisme Indonesia. Kemudian jenderal-jenderal yang ditakdirkan mati ditakdirkan mati secara keji seperti itu kalau dalam penglihatan manusia tapi insya Allah mereka mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. karena kalau perang tidak juga dalam keadaan saling membawa senjata tetapi yang jelas mereka itu adalah diserang ya. mengapa justru di hari berdarah itu Dimunculkan hari kesaktian Pancasila atau Habsak gitu ya. di zaman Orde Baru tidak dipermasalahkan, ya. tapi setelah itu banyak yang mempermasalahkan, dan orang-orang yang, yang namanya Pak Harto itu semuanya serba salah dan tidak senang maka seluruh yang berbau Soeharto itu juga tidak disenangi. Ini adalah kelemahan cara berbangsa kita. Ya, kita di sini dalam makna bahwa orang-orang Indonesia ini ada kelemahan ya termasuk saya, ada kelemahan memahami sejarah kebangsaan kita. Jadi menjadi saya meskipun itu hasil karyanya Pak Harto mestinya juga tetap diterima. Hasil karyanya Bung Karno juga diterima. Hari kesaktian Pancasila dalam analogi yang sederhana adalah di saat ada pengkhianatan terhadap dasar negara ideologi bangsa Pancasila dengan korban para jenderal, bahkan para kiai, para pemuda, santri, tokoh masyarakat, dan yang lainnya. Tetapi satu Oktober itu sekaligus adalah momentum kesatria-kesatria Indonesia itu untuk menunjukkan kesejatian dirinya, sehingga sangat pantas jika dikatakan hari kesaktian Pancasila. Jadi, boleh memang, artinya boleh memang, itu sudah terjadi memang. Pembunuhan, tetapi pembunuhan itu tidak dibiarkan oleh bangsa Indonesia, oleh Tentara Nasional Indonesia yang waktu itu Polri masih ada di dalam satu naungan Departemen Pertahanan Keamanan. Rakyat menyatu di dalam satu komando untuk membasmi. Partai Komunis Indonesia karena sudah dua kali secara terang-terangan menggunting dalam lipatan menyerang bangsanya sendiri mengkudeta bangsanya sendiri pemerintahnya sendiri karena itulah karena hingga saat ini dan harapan kita sampai dengan kiamat nanti Pancasila tetap berjaya maka menjadi sangat argumentatif, sangat beralasan dalam logika hikmatologi. Jadi kita berhikmat kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Ya silahkan saudara-saudara kita berhikmat kepada Sang Yang Widiwasa, berhikmat kepada Allah, berhikmat kepada Gusti, dan seterusnya. Silahkan. Ya, karena siapapun yang bertuhan yang Maha Esa itu adalah saudara kita sebangsa dan setengah air. Ya. Jadi jangan sampai kita sibuk hanya karena beda dalam memberikan analogi dan penafsiran, kemudian kita menganggapnya itu bukan saudara tidak demikian. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berbicara pancasila, mengapa asas tunggal yang sudah dibangun oleh Pak Harto bersama, terutama awalnya tokoh-tokoh. Nahdlatul Ulama, Insya Allah yaitu Syekhona, Kiai Haji Asad Samsul Arifin, ya, Kiai Haji Ahmad Sidik dan seterusnya menerima asas tunggal ini. Bahkan Kiai Asad waktu itu sempat sowan ke istana, bukan dalam kapasitas sebagai Kiai ketika beliau ditanya oleh wartawan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara yang silaturahim kepada pimpinan atau kepala negara. Jadi sungguh luar biasa teladan dari antara lain kiai-kiai yang menerima asas tunggal ketika itu. Setelah secara argumentatif, secara alasan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin itu menerima, maka di tahun 85 mudah-mudahan saya tidak salah, maka diterimalah asas tunggal Pancasila ini. Harapannya, tentu saja, asas tunggal ini di Indonesia, organisasi apapun, lembaga-lembaga swadaya apapun, itu semua asasnya adalah asas Pancasila. Ketika semua asasnya Pancasila, harapannya, bangsa ini sudah tidak disibukkan lagi membahas dasar negara, bangsa ini sudah tidak disibukkan lagi untuk membahas ideologi bangsa. Karena ideologinya sudah jelas Perkara ideologi kita itu tidak ada yang menyamainya Justru kita lah yang harus tampil di garda depan Untuk Menjadi teladan bahwa ini loh kami ini Walaupun tidak harus mengatakan kami ini loh Pancasila Tidak harus mengatakan begitu Yang mau mengatakan juga silahkan Tetapi kita wujudkan kita dalam bahasa keseharian kita, dalam bahasa tulis, dalam bahasa lisan, dalam bahasa pergaulan sosial, dalam bahasa bermasyarakat, dalam bahasa bernegara, dalam bahasa berbangsa, bahwa kita itu memang layak disebut orang Pancasilais karena apa? Karena saling menghargai di antara anak-anak bangsa dan merasa butuh. Ya. Jadi jangan sampai hanya diri kita ini yang merasa dibutuhkan oleh orang lain, sementara orang lain itu butuh ke kita. Tidak demikian, tidak disebut presiden jika tidak ada rakyatnya, tidak disebut bangsa jika tidak ada yang memimpinnya. Kalau kita sederhanakan sampai di ruang kelas-kelas kita, ya, karena kami guru, ya, tidak disebut guru kalau tidak punya murid tetapi juga tidak tidak disebut murid jika tidak ada gurunya. Kalau begitu, siapa yang butuh? Murid atau guru? Kedua-duanya saling membutuhkan. Jadi sangat merasa bahwa di kita ini paling dibutuhkan. Karena apa? Dosen, gelarnya Profesor, Doktor, Esa, M, LLM, PhD, dan seterusnya. Gelar sepanjang apapun, gelar akademik, ya gelar-gelar sosial kemasyarakatan, gelar-gelar keningratan, semua gelar-gelar itu. Jika makin banyak, makin panjang mendereti nama-nama kita, itu berarti makin membebani pundak kita. Maknanya bahwa ketika orang ini di tengah masyarakat sudah disebut ustadz, disebut kiai, disebut gus, ya, disebut seh bahkan ada yang disebut suhu ya ada disebut ajengan ada disebut tuan guru ya kemudian masih ditambah lagi penghargaan dari keraton-keraton nusantara kita ada yang disebut dengan Mas Ngabei ada yang disebut dengan Raden Temenggung ada yang disebut dengan Raden adipati dan seterusnya ya semua yang dibebankan kepada seseorang itu adalah merupakan beratnya tanggung jawab memikul gelar-gelar tadi. Nah, karena itulah ya kembali kepada Pancasila tadi ketika orang ingat betul dengan Pancasila maka semoga ke depan ya kita sudah tidak permas mempermasalahkan lagi hari lahir Pancasila ya sekali lagi hari lahir itu tetap satu Juni karena itu pidatonya Bung Karno menandai ada lima sila yang disempurnakan kemudian diketok palunya oleh PPKI digodok sebelumnya oleh panitia 8 panitia 9 BPUBKI ya dan disahkanlah pada tanggal 18 Agustus itulah Pancasila yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 asas tunggal Malah kita reformasi kembali kita kembalikan asas tunggal itu sehingga semua organisasi tidak lagi berlabel ideologi apapun ya dan jangan sampai nanti hari kesaktian Pancasila itu juga diragukan karena apa? Karena justru Allah memberikan ujian dan cobaan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia itulah maka sampai hari ini Pancasila insya Allah masih sakti dalam pengertian dijunjung tinggi nilai-nilai luhurnya oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang